بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه واخوانه، اخوتي في الله عزني الله تعالى واياكم جميعا. Rabbil alamin kita kembali dipertemukan oleh Allah wa taala dalam kajian uh, tauhid ya namun pada pertemuan kita kali ini kita akan uh, membahas ya setelah kita sebelumnya di episode-episode episode yang lalu kita sudah menyelesaikan uh, kitab yang bernama atau yang berjudul Aqidatu Tauhid yang ditulis oleh Syekh Soleh Al-Fauzan hafizah wa taala. Dan karena kitab tersebut sudah selesai, maka kita akan berpindah kepada kitab yang baru, ya, kitab yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini dan seterusnya nanti adalah kitab yang kita ambil dari Al Aqidah At-Tahawiyah. Ya, tapi kita mengambil syarahnya. Ini dia kitabnya. Syarah Syarhu al-Aqidah At-Tahawiyah. Ah, ini dia ya. Ini dia kitabnya Syarhu al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh asy Abdurrahman Ibnu Nasir al barak Ya, ini syarah daripada asy Abdurrahman Ibnu Nasir al barak Ya. Jadi e, perlu kita sampaikan terlebih dahulu pengantar ataupun muqaddimah ya terkait dengan kitab syarah al aqidah at tahawiyah ini sebagai eh, apa pembuka ya untuk kajian kita berikutnya karena kajian eh, tauhid ini ataupun kajian akidah ini akan berseri nantinya. Jadi tidak hanya berhenti di 2 3 episode ya, tetapi saya melihat bahwa kitab ini sangat eh, panjang ya dan sangat eh, Uh, luas pembahasannya, dan memang beberapa, apa namanya nih, beberapa uh, episode ya. Bahkan mungkin puluhan, mungkin bisa juga ratusan ya. Uh, Mudah-mudahan, sekira puluhan saja pun udah bisa ini. Tapi kalau memang tidak bisa, ya bisa jadi ini bisa jadi seratusan episode baru kita bisa menyelesaikan kitab ini ya. Yeah. Jadi, memang pembahasan ini sedikit agak berat ya, karena memang al uh, Abdul uh, Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barraq Akan banyak menjelaskan Semua yang ditulis oleh uh, uh, at tuhawi dalam uh, kitabnya ini Yaitu Al-Aqidah at tuhawiyah Baik, ikhwatifillah ta'ala jamian Para pemirsa Salam TV yang berbahagia Dimanapun berada dan seluruh penonton kita akan mencoba untuk melihat uh, terlebih dahulu terkait dengan uh, mukaddimah ya ataupun pengantar yang pertama kita lihat dulu siapa sebenarnya uh, apa namanya ini pensyarah ini yaitu pensyarah daripada al aqidah atau hawiyah yaitu Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al Barraq ya kita lihat dulu ya uh, Syekh Abdul Rahman Ya. Bin Nasir al barak Beliau ini adalah seorang alim dari e, Saudi Arabia dan beliau termasuk murid e, terpopuler ya di kalangan penuntut ilmu yaitu e, Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz atau Syekh Bin Baz, kita mengenalnya dan Uh, beliau adalah salah seorang murid yang uh, apa namanya ini yang luar biasa dan Syekh Abdurrahman ya Al-Barraq ini Syekh Abdurrahman Al-Barraq atau Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barra beliau banyak belajar memang dari uh, guru utama beliau yaitu Syekh uh, bin Bas, rahimahullahu taala rahmatan wasiatan tetapi juga beliau juga mem apa namanya ini mempelajari beberapa bagian ataupun kita katakan disiplin ilmu yang lain dari para masyaih yang lain. Jadi kalau kita lihat umpamanya beliau ini yang pertama adalah ismuhu wa nasabuhu namanya dan nasabnya. Nah beliau bernama Abdurrahman ibnu Nasir ibnu Barak ibnu Ibrahim al Barak, ya yang hadiru nasabuhu min batnil Urainat min qabilati Subay. Jadi beliau ini ya nasabnya itu uh, terus nanti sampai ke Urainat dari qabilah Subay. Ah gitu dia. Kemudian miladuhu wa nasy'atuhu. Kelahirannya dan uh, apa namanya ini ee uh, kelahiran beliau ya Hafizullah Tabaraka wa taala karena beliau sampai hari ini memang masih hidup ya dan nasyatuhu perkembangannya jadi kalau kita lihat uli dasyih fi baldati al bakiriyah min mantiqatil qasim jadi beliau dilahirkan di eh, kampung ya atau kita katakanlah ya di kampung lah bisa kita katakan begitu ya bakiriyah dari eh, negeri ataupun dari tempat qasim mantiqatil qasim mentikoh daerah Qasim di syahrid qadah sanata alaf isneni, wa wa khamsina itu di bulan dilqa'dah tahun 1352 hijriyah jadi kalau kita lihat sekarang ini kita sudah berada di tahun 1446 hijriyah usia beliau sudah sampai di angka 94 tahun ta'baraka wa ta'ala jadi beliau memang sudah berumur ya dan sudah apa namanya ini sudah sangat sepuh lah bisa kita katakan begitu tetapi eh, yang namanya ulama ya mereka ini eh, begitu sangat semangat dalam menuntut ilmu dan juga mendakwahkan ilmu dan beliau sampai sekarang dari eh, pengamatan dan beberapa eh, YouTube yang saya lihat meskipun hanya suara ya beliau mengajar beliau mengajar dan eh, banyak memberikan faedah kepada umat luar biasa eh, apa namanya ini Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barraq ini. Nah, itu ya terkait dengan kelahirannya di e, negeri Bakiriyah tadi di daerah Kosim ya tahun 1352 Hijriah. Nah, kalau kita lihat e, apa namanya nih guru-guru e, beliau ya, guru-guru beliau itu di sebagaimana kita sampaikan tadi adalah e, Sheikh Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Bas Rahimahullah taala rahmatan wasiatan. Nah, Uh, di antara juga ya di antara juga guru-guru beliau yang uh, beliau belajar ya dari para masyayikh di antaranya selain Bimbas adalah al alamah Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti. Jadi al alamah Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti beliau juga uh, salah satu guru daripada Syekh uh, Abdul Rahman Ibnu Nasir Al-Barra. juga uh, al alamah Abdul Razzaq Al Afifi Abdul Razak Afifi ya beliau juga guru daripada Syekh Abdurrahman Abdul Rahman bin Nasir Al Barak jadi uh, Syekh bin Baz uh, Syekh bin Baz kemudian Syekh uh, Al Amin Ashinqiti Muhammad Al Amin kemudian juga Syekh uh, Abdul Razak Afifi ya dan juga uh, Syekh uh, Muhammad Abdul Razak Hamzah dan juga Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al Rashid dan juga Syekh Abdurrahman Al-Afriqi dan juga Syekh Abdul Latif Sarhan dan yang lainnya. Jadi apa namanya ini beliau ini luar biasa guru-guru beliau rahimahumullahu taala jami'an dan kita tahu bahwa dulunya mereka ini adalah memang penuntut ilmu tulen yang tidak seperti kita sekarang ini karena memang terkadang kita disibukkan oleh teknologi ya sehingga kita ini kadang-kadang lebih banyak apa namanya ini lebih banyak bicaranya daripada mendengarnya gitu kan kalau dulu kan mereka para ulama sumbernya ya guru mereka yang memang uh, mumpuni dan uh, tidak tidak asal gitu kalau sekarang ini kan penuntut ilmu akhir zaman ini terkadang syekhnya syekh YouTube gitu kira-kira ya syekhnya syekh Google gitu bukan berarti nggak boleh boleh itu sekedar alat bantu yang namanya menuntut ilmu itu harus talaki harus mengambil ilmu dari afwahil ulama dari mulutnya para ulama itu yang baru dia kredibel dan memang dia kokoh begitu keilmuannya itu kokoh ya begitu seharusnya kita ini tetapi memang e, ya namanya juga kita di akhir zaman ini ya keterbatasan e, barangkali juga keterbatasan apa namanya nih guru ya bisa jadi demikian dan juga keterbatasan tempat waktu dan lain sebagainya tetapi intinya kalau kita ingin e, menjadi orang yang alim dan menjadi orang yang memang mengikuti jejaknya para ulama begitu harus duduk di majelis ilmu harus ber apa namanya harus uh, bermulazamah dengan para masyayikh yang mereka memang benar-benar menghabiskan waktu dan uh, tenaga mereka untuk mengajari umat tentang agama Allah Subhanahu ta wa taala tetapi istilah orang ya mala yudroku julluhu la kulluhu ya mala yudroku kulluhu la yutroku julluhu mala yudroku kulluhu la sesuatu yang nggak bisa diambil semuanya janganlah ditinggalkan walaupun sedikit gitu jadi Malayudrok drop sesuatu yang nggak bisa diambil semuanya semuanya kita nggak bisa ngambil tapi layu juluhu sebagiannya jangan ditinggalkan lah ah gitu kira-kira artinya mungkin kita nggak bisa dapat banyak ya minimal dikit <laughs> gitu kira-kira ya oleh karena itu ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an jadi dari sisi keilmuan ya kita tidak menanggukan eh, daripada Syekh Abdurrahman Ya, Ibnu Nasr Al-Barraq wa Ta'ala Terkait dengan uh, keilmuan beliau Dan terkait dengan uh, Apa namanya ini uh, Kekuatan beliau ya Di dalam perkara keilmuan Dan para ulama ya ini, uh, Banyak sekali uh, uh, Menyebutkan tentang beliau Yang begitu sangat semangat Dalam mendakwahkan ilmu tentunya Dan banyak karangan-karangan beliau Ataupun karya-karya beliau jadi kalau kita bisa lihat eh, di sini ya beberapa eh, karya beliau yang eh, bisa kita lihat di antaranya adalah eh, di antara yang eh, beliau tulis ya Intajuhu al Ilmi gitu ya. Tulisan-tulisan eh, beliau yang sudah eh, bisa dilihat dan dinikmati oleh para penuntut ilmu dan kita saat ini sedang juga me apa namanya nih me menyampaikan salah satu karya beliau tadi yaitu syarah al-aqidah al-tahawiyah. Di antaranya adalah uh, uh, syarah al-aqidah al-tadmuriyah. Ini dia. ya yeah. eh, Syarah al-aqidah Tad tadmuriyah Bukan ini. Ini syarah al-aqidah tahawiyah Kemudian jawab fil iman wa nawaqiduhu. Ya. Yeah. Ja uh, jawab fil iman wa nawaqiduhu. Kemudian juga mawqibul muslim minal khilaf. Begitu juga al-ta'liqat al-mukhalafat al-aqidiyah fi fathil al bari. Kemudian tawdihat maqasidil wasitiyah, tawdihul maksud fi nuzul min Abi Dawud wal fawaid mustanbathah min Arabi arba'ina an-nawawiyah. Ini di antara karya beliau dan kitabnya tentunya yaitu Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Al Baik, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia dan kita sekarang melihat daripada yang punya kitab ini yaitu Al-Aqidah At-Tahawiyah yaitu Al-Imam At-Tahawi. al aqidah at tahawiyah yaitu al imam at tahawi bisa kita lihat bagaimana biografi singkat beliau ya. bagaimana biografi singkat beliau. Yang pertama kita sampaikan bahwa terjamatu Al-Imam atau al hawi Jadi kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Barraq di sini. Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barraq. Ismuhu wa nasabuhu. Namanya dan e, nasabnya adalah beliau bernama Ahmad bin Muhammad ibnu Salamah ibnu Salmah ibnu Abdul Malik. Ya, Uh, al-Azdi al-Misri atau tohawi nisbatan liqaryah Toha fi Sa'id Misra Jadi beliau uh, al-Imam at-Tahawi ini tentu uh, apa namanya ini gelaran beliau al-Imam at-Tahawi yang dikenal orang tapi sesungguhnya nama beliau adalah Ahmad bin Muhammad ibnu Salamah ibnu Salmah ibnu Abdul Malik al-Azdi al-Misri ya at-Tahawi. Tahawi At ini katanya nisbahnya ke Korea satu kampung yang bernama Toha. Jadi ada kampung yang bernama Toha, lalu beliau dinisbahkan ke e, nama tempat itu, yaitu jadi Tohawiyah. Seperti Al Imam Al Bukhari, beliau dinisbahkan kepada tempat juga yang namanya Bukhoro Begitu juga Imam Tirmidi, ya, beliau kan dinisbahkan kepada e, kampung bernama Turmud atau Tirmid Ah, begitu. Dan banyak para ulama itu dinisbahkan ke kampungnya. Ah, gitu ya. Imam Nawawi, Imam Nawawi juga itu kan dari kampung Nawa namanya, jadi dikenal dengan Imam Nawawi ya. Jadi banyak para ulama begitu. Pisau ini di daerah, daerah dataran tinggi Mesir, jadi di, ada. Jadi kalau mungkin sekarang saya tidak tahu apakah uh, masih ada tempat itu apa tidak. Bisa jadi sudah berubah. Tapi dulunya ada namanya Toha, Toha. Jadi uh, nisbahkanlah beliau di apa disantarkan ya. dinasabkanlah beliau ini ke kampungnya jadi al-Imam At-Tahawi padahal nama beliau adalah Ahmad bin Muhammad tadi kunyatuhu kunyahnya ada Abu Ja'far maka sering kita dengar al-Aqidah al-Imam At-Tahawi atau al-Aqidah Abu Ja'far At-Tahawi jadi ini kunyah beliau rahimahullahu taala rahmatan wasiatan sebelum kita break kita sedikit lagi ingin mengambil mauliduhu yakni kelahiran beliau ikhtalafa fi sanati wiladatihi faqila sanata salah tisin, ya salah wa ahwa Wakila ini sama nih Wal alal awal kelahiran beliau dikatakan ada yang mengatakan 239 Hijriah, ada yang mengatakan 238 Hijriah. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan beliau lahir tahun 239 Hijriah. Jadi abad ketiga, ya abad ketiga. Taib, ikhwati Allah ta'ala wa jamian. Kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana tetap di Salam TV, sahabat warga muslim. Ikhwati billah Jadi nama beliau sudah kita tahu tadi Muhammad eh, Ahmad ibnu Muhammad, Ahmad ibnu Muhammad, Ibnu Salamah, Ibnu Salmah, Ibnu Abdul Malik Al-Azdi Al-Misri At-Tahawi. Beliau punya kunyah Abu Ja'far. Jadi enggak heran kalau nanti dikatakan apa namanya ini Al-Imam At-Tahawi atau Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Jadi ada juga Abu Ja'far yang lain punya tafsir namanya Abu Ja'far At-Tabari. Nah, ini uh, Al-Imam At-Tabari ya, itu juga Abu Ja'far ya tapi itu at, at tabari tapi ini itu punya tafsir ya Jadi kalau ini al Imam at Tahawi Abu Ja'far at Tahawi nah syuyuhuhu guru-guru beliau adalah Yunus ibnu Abdul A'la wa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Ibn Abd al, Hikam ya wa Rabi ibnu Sulaiman al Muradi wa khaluhu dan e, apa namanya ini pamannya dari pihak ibunya Mungkin ini ada ibunya ataupun abang ibunya. Namanya Ismail Al-Muzani. Ismail Al-Muzani saya kira tidak tersembunyi bagi antum bahwa Al ismail Al-Muzani ini kan e, apa namanya ini salah satu e, murid topnya Al Imam asy Al Imam Al-Muzani. murid top Al Imam asy ya, e, Al Imam Al-Muzani, ya. Baik. Wa bikari wa Yazid ibn Sinan wa Ahmad ibn Abi Imran wa Yahya ibn Muhammad ibn Amrus dan yang lainnya. Jadi luar biasa beliau ini punya banyak guru ya. Kemudian kalau kita lihat madhabnya, madhabuhu al-fiqhi ya, madhab uh, fiqh beliau karena tahawi fi awali amrihi syafi'iyan thumma tahawwala ila madhab Abi Hanifah. Ya. Uh, beliau pada dasarnya bermadhab syafi'i karena memang Uh, apa namanya ini pamannya itu kan uh, murid toknya Imam Syafi'i ya tentu <laughs> beliau bermadhab Syafi'i kan begitu Syafi'iun madhab Imam Al, -imam al Muzani madhab Abi Hanifah. kemudian beliau berubah menjadi madhab Abi Hanifah sekali lagi saya sampaikan ini terkait dengan madhab ini tentu makanannya para ulama ya ini bukan orang awam yang yang punya seperti ini orang awam nggak nggak punya madhab dia ya yang punya madhab itu para ulama ya Kemudian kita lihat uh, rihlatuhu, ya ini perjalanan beliau dalam menuntut ilmu. Rahila ila Syam sanata mi'ataini ya, sanata mi'ataini sama wasittin. Beliau pergi ke Syam tahun 268 Hijriah. Walaqiya al-Qadi Aba Aba Khazim Abdul Aba Khazim Abdul Hamid Ibni Abdul Aziz. Beliau tahun 268 Hijriah berangkat ya ke Syam dan bertemu dengan Al Qadi Aba Khazim Abdul Hamid Ibnu Abdul Aziz wa dan beliau belajar fikih wa wa tanaqqala baina Syam wa sami'a min jama'atin minal dan beliau berputar-putar ya berkelana ya di kota-kota yang ada di Syam seputar Syam dan beliau banyak mendengar dari ulama-ulama uh, hadis ya wa sami'a min jama'atin minal Nah, pertanyaan berikutnya adalah e, beliau punya karya apa saja? Ini kita agak sedikit cepat aja ya. Beliau punya karya diantaranya adalah muallafatun Beliau punya muallafat atau punya beberapa karya yang beliau tulis diantaranya syarhu muskilil athar. Dia punya kitab namanya syarhu muskilil athar. Kemudian juga kitab beliau mani Ma al athar kemudian ikhtilaful ulama, kemudian asyurut, kemudian al-mukhtasar, kemudian ahkamul al quran, wal-wasaya, dan syarhul jami al-kabir, syarhul jami as sagir wal-fara'id, dan yang lainnya. Jadi ada beberapa kitab ya. Ada syarhul musk musk muskilil athar, kemudian ma'anil athar, ikhtilaful ulama, asyurut, al-mukhtasar, ahkamul al quran, wal-wasaya, syarhul jami, syarhul jami al-sagir, dan paraid. Jadi ada sekitar 9 atau 10 kitab yang beliau tulis ya rahimahullahu taala rahmatan waasiatan. Nah, kalau kita lihat eh, apa namanya nih eh, pujian ulama terhadap beliau ini. Pertama kita lihat sana ulama alaihi yaitu pujian ulama terhadap Al Imam Abu Ja'far at Hawi atau terhadap Al Imam at tahawi Qala Ibnu Yunus kana siqatan sabatan. Ya. karena eh, eh, kana thiqatan eh, yakni sab eh, sabatan faqihan 'aqilan lam yakhlub mithlahu ya dia adalah orang yang siqah ya orang yang faqih orang yang sangat berakal lam yakhlub mithlahu yang tidak dia meninggalkan atau ada orang yang seperti dia gitu ini pujian ibnu yunus qala maslamah ibnu qasim kana siqatan jalilal qadar. beliau adalah orang yang siqah dan jalilal qadar sangat luar biasa apa namanya ini kemuliaannya faqih al-badan yakni faqih ya aliman bi ulama beliau alim tentang ikhtilaf ulama itu 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 pertanyaan eh, pernyataan maslahah kemudian kita lihat juga qala ibnu abdil bar al imam ibnu Abd, Abd, abdil bar juga mengatakan kana min a'la nas bi sayril qaum yakni abi hanifah wa ashabihi kata ibnu abdil bar bahwa Al Imam at Hawi min a'lamin nas. Beliau adalah orang yang paling mengerti bi sairil qaum dengan perjalanan kaum maksudnya di sini Abi Hanifah wa ashabihi wa akhbarihim itu perjalanan Abi Hanifah dan sahabat-sahabat Abu Abu Al Imam Abu Hanifah wa asha wa akhbarihim dan juga berita-berita tentang mereka. Liana hukana kufi al madhab karena beliau adalah uh, bermadhab kufi madhab artinya orang-orang Abu Hanifah yang madhab Abi Hanifah. Wa kana aliman bi madahi al fuqaha. Beliau alim semua dengan madhab fiqih. Ya, jadi bukan hanya madhab Abi Hanifah beliau kuasai tapi juga beliau kuasai madhab-madhab yang lain. Madhab termasuk madhab Al Imam Malik, Al Imam uh, Ahmad, Al Imam Syafi'i dan yang lainnya. Wa qala sam'ani berkata Al Imam karena kana siqatan sab sabitan atau sabatan ya. Faqihan aliman lam yakhluq mislahu. Ya, dia adalah karena siqatan Ya, uh, beliau adalah orang yang siqah sabit, orang yang uh, teguh dan orang yang kokoh. Ini tentu gelaran-gelaran uh, yang disebut oleh para ulama hadis terkait dengan seorang tentang terkait dengan yang kita sebut dengan pentakdilan, jargon takdil. Jadi mereka mengatakan dia siqah dia sabit, ya uh, pakihan di orang pakih, aliman orang yang alim. Waqala al-imam al-dhahabi. Al juga memberikan komentar. Beliau mengatakan al-imam al-alama al-hafiz al-kabir. Muhadithu diyar al-misriyah wa paqihuha. Berkata al-imam al Al-imam al Abu Ja'far al-Dhahawi adalah al-imam al-alama. Beliau sangat alim al-hafiz al-kabir. Orang yang hafiz al-kabir. Hafiz ini gelaran bagi orang yang menguasai hadis. Muhadithu diyar. Orang yang luar biasa dianggap orang yang paling jago tentang hadis di kampung itu. Al-Misriyah. Di negeri Mesir yang paling hebat dalam hadis. Wa faqih wa orang yang faqih. Ya. Kemudian juga perkataan Al-Imam Ibnu Katsir, wa qala Ibnu Katsir, al-faqih Al hanafi sahibul musannafat al-mufidah wal fawaid. Ibnu Katsir mengatakan Al-Imam Abu Ja'far ja tahawi adalah seorang yang faqih dari kalangan madhab al-Hanafi, sahibul musannafat dan beliau banyak sekali karyangan, karangan-karangan al-mufidah yang bermanfaat wal fawaid dan banyak faedahnya. Wa huwa al Beliau adalah salah satu orang yang siqah yang eh, apa namanya yang mutqin ya, yang memang beliau sangat luar biasa wal al-jahab al dan beliau adalah habis yang sangat yang sangat terkenal, yang sangat eh, besar ya kedudukan beliau di di kalangan para ulama rahimahumullahu taala rahmatan wasi'atan. Tufiyah rahimahullah di Mesir Laylatul Khomis mustah, Mustahli Atau mustahil adil qa'dah Sanata salat samiah Wahid wa syirin hijriyah beliau Tufiya di wap, wap, wapat beliau rahimahullah al-Imam Abu Ja'far ath tahawi di Mesir di malam Kamis ya eh uh, musta, mustahil ladil qa'dah di awal-awal al -awal ya tahun 321 Hijriah. Ya. Beliau kan lahir 320 uh, 200 apa namanya ini 239 ya. Beliau lahir 239 dan wafat uh, 329. Jadi sekitar jadi kalau kita lihat umur beliau, beliau lahirnya tadi 200 ya 39 dan wafatnya 300 21 jadi kalau kita tambahkan sekitar 61 tambah 21 berarti 82 tahun ya umur beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan inilah kiranya mukaddimah ataupun pengantar daripada uh, apa namanya ini uh, pensyarah dan juga uh, kitab yang disyarahkan jadi orang yang mensyarahkan adalah Abdul abdurrahman ibnu nasir al-barak Dan yang punya kitab Al-Aqidah atau Hawiyah adalah Al-Imam Ahmad ibn Muhammad tadi Atau kita kenal dengan Al-Imam Abu Ja'far At atau Hawi Atau Al-Imam atau Hawi saja Dan dia adalah salah satu ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Yang beliau tentu apa namanya ini dikenal ya di kalangan para ulama dan ini adalah salah satu karya beliau yang sedang kita nikmati dan saya berharap ya kepada kita semua untuk benar-benar memperhatikan masalah yang akan kita bahas satu demi satu dan tentu kajian ini akan sifatnya uh, bersambung ya dan akan rutin insyaallah tabaarak wa ta'ala dan tentu uh, saya berharap ya uh, kita ini seriuslah dalam mempelajari aqidah ini karena ini hal yang sangat urgen hal yang sangat pokok dalam perkara uh, ibadah kita kepada Allah Taala. wa taala. Taib, sekiranya tidak saya panjang panjangkan lagi mukadimahnya itu pengantar dan kita lihat apa yang menjadi uh, pembahasan daripada al Imam atau tahawi Rahimahullah taala rahmatan wasiatan di dalam kitabnya al aqidah at tahawiyah. Ya kita lihat yang pertama adalah kaulu tauhid kata syekh abdurrahman ibnu nasir al barak yaitu perkataan ahlus sunnah tentang tauhid jadi bagaimana ahlus sunnah uh, mereka memberikan statement ataupun pernyataan mereka terkait dengan tauhid maka kita lihat Yaqulu rahimahullahu ta'ala Jadi Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir ya, Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Barraq Sedang menjelaskan dan menukil pernyataan Al-Imam At-Tuhawi Rahimahullah dalam kitabnya ini Yaitu Al-Aqidah At-Tuhawiyah Dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tuhawiyah Yaqulu rahimahullahu ta'ala Naqulu fitauhidillahi mu'taqidina bitaufiqillahi Inna allaha wahidun la syarika lahu Wa la syai'a mitlahu Wa la syai'a yu'jizuhu Wa la ilaha ghairuhu jadi apa namanya nih pernyataan al Imam Abu Ja'far at tahawi yaitu dinukil oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Barraq. Ya Allah berkata rahimahullah maksudnya adalah al Imam Abu Ja'far at tahawi kita mengatakan pitohidillah di dalam mentohidkan Allah. Bagaimana itu kita berpunya punya keyakinan dengan topik dari Allah Subhanahu apa yang kita yakini innallaha wahidun sungguhnya Allah itu esa la syarika lahu yang tidak ada sekutu baginya wala syai'a mislahu yang tidak ada yang semisal dengannya wala syai'a yu'jizuhu dan tidak ada sesuatu apapun yang membuat Allah lemah wala ilaha ghairuhu yang tidak ada sesembahan selain hanya Allah azza wajalla tidak ada sembahan yang berhak yang untuk disembah kecuali hanya Allah azza wajalla inilah apa namanya ini pernyataan daripada al imam atau hawi rahimahullahu taala rahmatan wasiatan jadi ini matanya gitulah kira-kira Jadi akan dibedah satu persatu oleh Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir Al-Barraq Hafizullah Tabaraka wa Ta'ala Jadi kita lihat Naqulu fi Kami mengatakan di dalam mentauhidkan Allah Itu mu'taqidin Meyakini bahwa dengan topik dari Allah Sungguhnya Allah itu Esa yang tidak sekutu baginya Tidak ada sesuatu apapun yang Semisal dengan Allah dan tidak ada sesuatu apapun Yang melemahkan Allah dan tidak ada sesembahan yang berhak dibadahi di kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu rahimahullah berkata rahimahullah. Jadi Syekh al barrak akan me, apa ya? akan merapikan atau akan menjelaskan satu persatu dari masalah ini. Naqulu yakni hada syuru'un fi bayani ma qasada ilaihi. Ini masuk dia ya Kata Nakulu, yakni kata Nakulu, kami mengatakan, "Kata Syurun pribadi ini ee, sedang masuk di dalam penjelasan apa yang beliau maksudkan." Jadi, ee, beliau meng dengan mengatakan, "Nakulu, yakni kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir al Ta'ala, pernyataan Abu Ja'far al tuhawi adalah, 'Nakulu ini berarti syuroon sedang masuk beliau tentang penjelasan apa yang menjadi tujuannya.'" apa yang menjadi konsentrasinya gitu. Nakulu kami mengatakan, maksudnya siapa itu? Kami mengatakan itu, maksudnya mewakili siapa? Ah gitu kira-kira ya. Mewakili siapa kan kami. Berarti kan dia mewakili siapa itu? Yaitu nahnu ahli nahnu ahlu sunnah. Maksudnya adalah kami ahlu sunnah. Jadi kata nakulu kami mengatakan, maksudnya siapa itu kami itu, maksudnya adalah ahlu sunnah. <tik> beliau itu mengungkapkan tentang dirinya dan orang-orang yang beliau sebutkan dari para ulama dan yang selain mereka daripada imam-imam dalam agama ini. Artinya beliau mengungkapkan e, dari dirinya, ini kami mengatakan maksudnya dari dirinya dan orang-orang yang memang e, apa namanya ini yang sependapat dengan beliau dari kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah tentunya jadi kami mengatakan, maksudnya ini nahnu ahlu sunnah, kami ahlu sunnah, dia me, sedang mengungkapkan tentang dari dirinya dan orang-orang yang disebutkan dari para imam-imam dan selain mereka dari e, ahlul yaitu imam-imam para e, ulama, yakni e, bukan hanya dari dirinya ini. Jadi pernyataan kami mengatakan itu bukan dari dirinya doang gitu ya, juga itu dari apa namanya ini dari dirinya dan ulama yang memang sependapat dengan beliau rahimahullahu taala rahmatan wasiatan naqulu bi alsinatina kata naqulu kami mengatakan berarti dengan lisan-lisan kami kalau kita mengatakan naqulu saya mengatakan atau saya mengatakan atau kami mengatakan berarti itu kan perkataan lisan ah gitu ya mu'taqidin kami meyakini Birkulubina, kalau sudah kata i'tiqad itu bukan di lisan lagi tapi sudah masuk ke dalam hati Birkulubina dengan hati kami apa fajamaa baina ikrori bil lisan wal i'tiqad bil jinan jadi beliau menyimpulkan antara pengakuan dengan lisan dan juga keyakinan dengan hati ha, -ha gitu jadi eh, kami mengatakan ya naqulu bi tauhidillah mu'taqidin jadi di sini Nakulu kembali ke lisan Kami mengatakan kembali berarti lisan kan gitu Mu'taqidin kami meyakini Berarti kembali kepada Kepada qalb atau kepada hati Aa, Begitu maka beliau di sini mengumpulkan antara iqrar bil lisan wal intiqad bil jinan. Naqulu Kami mengatakan tentang tauhid kepada Allah. Yakni naqulu fi mawdu'i tauhid, kami mengatakan tentang uh, tema tentang tauhid, yaitu pun masalah tauhid, ya. Wal aslu Fi makna tauhid, asal dalam makna tauhid, yakni Syekh Al-Barraq menjelaskan lebih luas di sini. Tauhid artinya apa? Ja'alu syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu menjadi satu, menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Wa i'tiqaduhu wahidan dan mengiktikadkannya itu satu. Jadi kita jadikan sesuatu itu jadi satu, gitu kita anggap satu dan kita yakini dia satu. Ah itu dia tauhid itu. Jadi tauhid itu adalah Ya lu'a wahidan menjadikan suatu itu menjadi satu, oke. Okay? Dan kita meyakini bahwa dia itu satu memang. Jadi bukan hanya sekedar kita jadikan dia satu lalu enggak kita yakini, tidak. Jadi kita yakini dia itu satu memang. Ya. Wal muradu bi tauhidillah yakni fi sya'ni wahdaniyyatihi ta'ala. Ya. Wa i'tiqadu tafarrudihi fa huwa ta'ala wahidun. Wal muradu bi tauhidillah dan dimaksud dengan mentauhidkan Allah adalah Pisahni wahdaniyatihi dalam perkara kemahasaan Allah dalam perkara kemahasaan Allah Taala dan juga intiqad tafarudihi pisahni wahdaniyatihi Taala wa intiqad tafarudihi dan kita meyakini bahwasanya Allah sendirian ya bahwa Taala wahidun maka Allah wajib itu esa ya jadi Allah wajib itu esa jadi intinya bahwa beliau ingin menjelaskan tauhid itu ini sebenarnya kalau kita apa namanya ini e, kalau kita e, e, bagikan lagi nih ter terkait dengan tauhid lugatan sebenarnya tauhid secara bahasa tauhid secara bahasa adalah ja'al Syekh wahidan kan Bagaikan suatu itu jadi satu dan kita meyakini itu memang dia satu gitu dengan sedang-sedangkan yang maksud dengan tauhidillah adalah tentang perkara keesaan Allah dan meyakini bahwasanya Allah sendirian tafarrudihi keesaan Allah bahwa taala wahidun maka Allah Subhanahu itu e, esa Watohidu huwa tohid. Nah, ini mungkin kalau kita bisa maknai adalah secara istilahan begitu ya. Meskipun Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al Barak, Habis Allah wa Taala tidak mengatakan itu. Watohidu huwa liman bi anhu Subhanahu wa Taala wahidun fi wa liyatihi asma wa asma'i wa sifatih. Tohid adalah keimanan kita, keyakinan kita, kepercayaan kita bahwasanya Allah wajalla itu esa dalam rububiyahnya dalam uluhiyahnya di dalam asma dan sifatnya. Jadi esa dalam rububiyahnya, mengesakan Allah dalam rububiyahnya, mengesakan Allah dalam uluhiyahnya dan mengesakan Allah dalam asma dan sifatnya. Dan wa wa ifraduhu bil ibadah dan mengkhususkan Allah ya dan mengesakannya dalam hal peribadatan. Inilah dia yang dimaksud dengan tauhid kepada Allah Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini jangan kemana mana tetap di salam TV sahabat keluarga muslim. Ikhwat fillah 'azani Allahu ta'ala wa kum jami'an. Jadi beliau tadi mengatakan bahwa at-tauhid huwa al-imanu bi annahu subhanahu wa ta'ala wahidun bi rubiyatihi wa ilahiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Ya, tauhid itu adalah keimanan kita bahwasanya Allah subhanahu wa itu esa dalam rububiyah Rubiah itu maksudnya adalah Allah SWT kita iktiqatkan, kita yakini bahwasanya Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha menghidupkan, Allah yang maha mengatur, Allah yang maha memberikan rezeki, Allah yang eh, apa namanya ini, menghidupkan dan mematikan. Itu dia terkait dengan rubiah. Jadi hanya Allah yang berbuat itu semua, itu fi'ilullah, perbuatan Allah SWT. Kemudian ilahiyah artinya kita meyakini bahwa hanya saja, hanya, hanya saja Allah lah yang berhak diibadahi, yang tidak ada sekutu baginya. Kan itu Allah Azza wa Jalla tegaskan di dalam surah uh, Al-Hajj ayat yang ke-62 kan. Dhalika bi anna Allah wal haqqu wa anna ma yad'unah min dunih wal batil wa anna Allah wal aliyul kabir. Ya, hal demikian itu karena Allah yang maha hak. Allah yang Azza wa Jalla yang hak, yang benar. Wa anna ma yad'unahu min wal batil yang mereka sembah selain Allah ada yang menyembah batu ada yang menyembah sapi ada yang menyembah matahari ada yang menyembah bulan ada yang menyembah kayu ada yang menyembah kubur ada yang menyembah batu dan lain sebagainya itu batil semua. Ah begitu ya. Itu batil semua. Wa wa annahu wa Allah wal kabir dan bahasanya Allah azza wa wal ali dan maha tinggi dan maha besar. Ah, ah begitu ya. Kemudian asma wa kita mengiktikadkan dan meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an atau jelaskan oleh Nabi Nya Muhammad sallallahu dalam hadisnya tanpa kita tahrif, tanpa kita palingkan, ya tanpa kita ubah, tanpa kita taktil ingkari, tanpa kita tamsil menyerupakan, memisalkan dan tanpa kita takif membagaimanakan. Nah, itu dia empat hal yang harus dihindari dalam asma dan sifat. Ya. Kemudian wa Taksisuhu wa bil ibadah dan kita mengkhususkan dan mengesahkan Allah dalam hal peribadatan. Artinya seluruh peribadatan itu hanya milik Allah wa Maka sering saya sampaikan bahwa kita punya alasan yang kuat kenapa hanya Allah yang kita ibadahi. Kan begitu. Banyak orang beribadah kepada selain Allah kan. Lebih banyak beribadah kepada selain Allah daripada kepada Allah. Jadi kalau kita lihat kaum muslimin hanya sekitar 2 miliar. Itu pun kaum muslimin ini semuanya yang dua miliar ini pun nggak semuanya juga beribadah kepada Allah dengan baik kan begitu ya dari total delapan miliar populasi manusia di atas permukaan bumi ini hanya apa namanya ini hanya sekitar 2 miliar lah yang menyembah Allah Subhanahu wa ini yang dua miliar ini juga belum tentu beres semua kan begitu. Nah, kita katakan bahwa kita mengkhususkan seluruh peribadatan ini itu hanya milik Allah ya, yang tidak ada sekutu baginya. Jadi semua peribadatan itu hanya milik Allah karena hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Yang lainnya itu nggak berhak diibadahi. Kenapa hanya Allah yang diberi di, di, diibadahi Pak Ustadz? Kan begitu. Karena Allah yang maha menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur jagat raya ini, Allah yang mem mematikan, Allah yang menghidupkan. Dengan itulah Allah berhak diibadahi. Jadi ada kelaziman antara tauhid rububiyah dengan uluhiyah. Begitu kan. Pertanyaan seriusnya, orang-orang ya yang menyembah selain Allah, apa yang tuan-tuan uh, mereka bisa buat untuk mereka? Ya kalau kita jelas kan Allah SWT yang memberikan segalanya kepada kita Dari segala kenikmatan Dari menikmat mata, nikmat pendengaran Nikmat, nikmat istri, nikmat anak Nikmat pekerjaan, nikmat uang Nikmat segala macam Allah SWT yang me, Apa namanya ini, yang mengaturnya Ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin Ini siapa yang mengaturnya ini semuanya Adalah Allah SWT Jadi ibaratnya kita ini apa ya berhutang budi begitu berhutang budi jadi yang harus kita lakukan yaitu beribadah kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap semua nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Jadi kita beriman bahwasanya Allah Esa dalam rubiahnya sehingga tidak boleh kita serahkan kepada yang lain. Nah, begitu loh. Kalau kita sudah bicara Esa berarti nggak boleh kepada yang lain gitu ya. Nggak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah, nggak ada yang bisa buat seperti yang Allah buat. Begitu kan? Begitu kan nama-nama dan sifatnya. Dan kita mengkhususkan peribadatan itu hanya milik Allah. Ada huwa tauhidullah. Inilah tauhid Allah. Inilah dia mentauhidkan Allah. Jadi mentauhidkan Allah itu tidak berhenti hanya kita yakini bahwa saya menciptakan adalah Allah yang menghidupkan Allah. Allah. Udah. Tapi ibadah kita tidak kepada Allah. Ini namanya nggak sinkron, nggak simetris, ya nggak berbanding lurus. Terus tentunya kita berbanding lurus lah. Karena Allah yang ngasih kita nikmat, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang memberikan kita segala uh, apa namanya me menghadirkan suasana ini semuanya. Ya berhalah Allah untuk kita ibadahi kan, bukan kepada yang lain kita ibadahnya. Kan itu ilmiah kan. Sekaranglah kenapa kita hormat sama orang tua kita? Karena kita tahu orang tua kita berjasa sama kita. Iya kan? Sudah melahirkan kita, merawat kita, uh, memberikan kita makan, minum, menjaga kita mungkin kalau waktu kita kecil mungkin kalau orang tua kita jahat aja gitu kan di cubitnya kita bisa meninggal kita bisa mati gitu nggak dikasih makan aja udah mati gitu kira-kira ya -kira. tapi orang tua kita masya allah sayang sama kita gitu kan nah kenapa kita dia punya jasa gitu punya jasa maka kita katakan kenapa kita hanya beribadah kepada Allah itu kita punya alasan yang sangat ilmiah dan alasan yang sangat logis dan alasan yang sangat kuat mengapa hanya Allah kita ibadahi begitu Nah, orang-orang di luar sana yang menyembah kepada selain Allah, apalah alasannya kenapa kita menyembah kepada dia. Kepada patungkah, kepada batu, kepada kuburan, kepada matahari, kepada bulan, kepada sapi. Apa yang mereka buat rupanya kepada kita sehingga kita beribadah kepadanya. Jadi, nggak enggak akan logis gitu kan. Belum lagi kita bicara dalil dulu, ini kita bicara apa saja dulu gitu kan. Belum kita bicara dari Al-Quran dan Sunnah, lah salafil ummah. Ya? Intinya, jadi mentauhidkan Allah itu tidak hanya berhenti dalam iktiqat. Tapi harus dalam peribadatan dan dalam iktiqat kita terkait dengan asma dan sifat bagi Allah. Bahwa tidak ada yang sama sifatnya dengan sifat Allah. Tidak ada yang sama namanya dengan nama-nama Allah SWT. Aa, begitu. Ikhwati <tuh> billah, azainya Allah Ta'ala wa jami'an. Fatauhidu i'tiqadul abdi wa Jadi tauhid itu katanya i'tiqadul abdi wa Jadi tauhid itu i'tiqad keyakinan hamba dan perbuatannya gitu loh. Artinya harus apa ini? Berbanding lurus antara keyakinan dan perbuatan. Jadi perbuatan itu tercermin mencerminkan akidah dia gitu. Makanya kalau orang mengatakan beriman kepada Allah, kita harus beribadah hanya kepada Allah. Eh, tiba-tiba pergi dia ke dukun. Eh, tiba-tiba pergi dia ke kuburan. Eh, tiba-tiba pergi dia ke kayu besar itu. Tiba-tiba dia menyembah batu, umpamanya. Ah, ini berarti enggak nggak simetris, nggak berbanding lurus antara keyakinan dan perbuatan. Jadi tauhid itu. Tercermin di dalam keyakinan. Da, ter, ter, apa namanya ini? Tauhid itu. Terpati di dalam hati. Dan tercermin dalam keyakinan dan perbuatan. gitu Jadi ini ini luar biasa pernyataan. Daripada Syekh Al-Barak. Hafiz Allah. Jadi beliau mensarikan ya. Dari pernyataan eh, Al Imam Abu Ja'far At-Tahawi tadi. Bahwa Tauhid itu memang. Intiqadul abdi wa Yaitu keyakinan seorang hamba dan perbuatannya. Jadi antara keyakinan dan perbuatan itu berbanding lurus. Jangan keyakinannya apa, perbuatannya apa, ini enggak enggak benar yang seperti ini. Yang benar itu bagaimana Pak Ustaz? Anda meyakini bahwasanya Allah yang berhak diibadahi, ya yakin. Kalau Anda yakin seperti itu, perbuatan Anda pun mencerminkan itu. Maka enggak boleh pergi ke dukun, enggak boleh pakai jimat, enggak boleh tertoyur, enggak boleh kita berbuat kesyirikan baik yang besar maupun yang kecil begitu. Jadi di, ini apa namanya ini suatu hal yang Barangkali langka di tengah-tengah masyarakat kita kecuali orang-orang dirahmati oleh Allah. Berapa banyak orang yang melakukan perbuatan kesyirikan Kan. ya melakukan perbuatan yang yang tidak sesuai dengan keyakinan dia gitu keyakinannya apa perbuatannya apa gitu kan <laughs> ini nggak bener makanya sini penting kita belajar tauhid itu orang kafir itu amalnya banyak loh amal solehnya tapi apakah berterima enggak kenapa karena tidak dibangun di atas tauhid kepada Allah karena mereka melakukannya bukan atas keimanan kepada Allah betul mereka membantu orang-orang oh ya kita katakan bahkan kaum muslimin yang mereka bantu ya makanan, bahkan minuman, barangkali uang, ya. Tapi apakah impak mereka berterima? Tidak, ya. Tapi ap apakah mereka mendapatkan balasan dari impak mereka? Bisa jadi. Dan balasannya mereka akan dikontani dan akan dibayar lunas oleh Allah Taala di atas permukaan bumi ini. Kenapa? Karena di akhirat orang kafir sedikit pun tidak mereka mendapatkan apa-apa yang ada. Hanya ada adab al-abadiyah, adab yang bersifat permanen kepada orang-orang kafir. Jadi kita katakan bahwa mentauhidkan Allah itu harus serentak antara apa namanya ini se bergerak serentak gitu ya antara keyakinan di dalam seorang hati, hamba dan juga perbuatannya itu amal wahdaniyah tu fasifatu rabbi ta'ala kama dulu. ala dhalika ismuh al-wahid wal-ahad wahidun fi kulli subhanahu wa ta'ala Adapun wahdaniyah mengesahkan Allah maka itu sifat rabb itu sifat Allah ya yeah, yang maha tinggi kama dulu ala dzalika sebagaimana hal itu ditunjukkan ismuhu oleh namanya al-wahid yaitu namanya al-wahid wal ahad namanya al-wahid dan al-ahad bahwa wahidun bi kulli syu'unihi subhanahu ta'ala maka adalah Allah itu esa dalam semua apa namanya ini dalam semua perkaranya jadi Allah subhanahu esa dalam semua perbuatannya dalam semua perkaranya dalam semua urusannya esa Allah tidak ada yang bisa melakukan dan tidak ada yang bisa seperti Allah azza wa jalla begitu ikhwati fillah a'azani <tuh> Allah taala wa iyakum jami'an wallahu taala yuwahhidu nafsahu Allah azza wa jalla itu mengesakan dirinya Bimana? maknanya apa annahu yusni ala nafsihi bidalik. Allah Azza wa Jalla mengesakan dirinya. Maksudnya apa? Bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu mengesakan dirinya terhadap hal demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji ya, maknanya annahu yusni ala nafsihi bidzalik bahwasanya Allah Subhanahu memuji dirinya bahwasanya Allah Esa gitu. Allah sendiri yang telah memuji dirinya bahwasanya Allah Subhanahu itu Esa. Wa yu'allimu ibadahu bi wahidun dan Allah Subhanahu sudah mengajarkan kepada para hambanya bahwasanya Allah Esa. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah SWT mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah. Dalam surah Al-Imran ayat yang ke-18. Allah SWT telah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi. Kecuali hanya Allah. Wal malaikah dan juga para malaikat bersaksi hal demikian. Jadi Allah SWT telah mempersaksikan dirinya sendiri bahwasanya Allah itu adalah Esa dan begitu juga dengan para malaikat. Wa ulul ilmi dalam ayat sambungan ayat itu kan wa ulul ilmi qa'iman bil dan orang-orang yang diberikan ilmu. Para ulama bersaksi bahwasanya Allah SWT adalah Esa. Para malaikat bersaksi bahwasanya Allah Esa bahkan Allah sendiri bersaksi bahwasanya. bahwa dirinya bahwa dirinya adalah Esa. Fa syahadatun minhu ta'ala nafsi bil wahdaniyati Tata bi Maka inilah persaksian dari Allah Azza untuk dirinya dengan uh, kewahdaniyatihi, dengan kemahaesaannya. Yang terkandung ilmunya, yang terkandung dalamnya ilmu Allah, bahwasanya Allah itu adalah Esa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu bahwa dirinya adalah Esa. Ya, wa dzakara li nafsihi dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya untuk dirinya dengan kesendirian Allah dalam perkara ilahiyah. Artinya dalam perkara peribadatan. Peribadatan itu hanya milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh secuil pun ya kita berikan dan kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dari doa, dari rukuk, dari sujud, tawakal, isti'anah, ta'awus dan lain sebagainya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. wa amara ibadahu bidhalik dan Allah Subhanahu juga memerintahkan para hambanya untuk melakukan hal demikian. Ya, wa qad zakara Ibnu Abdul Iz, wa qad zakara Ibnu Abdul Iz rahimahullahu taala fi syarhi kalaman mustafidan ala hadhihi al-ayah wa huwa manqulun min madarij salikin Ibnu al-Qayyim fal yarji ilayhi. Ya. Eh uh, dan sungguh ya, apa namanya ini? Eh uh, al-Imam Ibnu Abil Is, Al Imam Ibnu Abil Is rahimahullah telah menjelaskan menyebutkan di dalam syarah dalam syarah yang sangat Uh, luar biasa tentang sebuah perkataan yang sempurna atau perkataan yang 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 luar biasa al hadir ayat tentang ayat ini syahidallahu itu tadi, ayat Ali Imran ayat 18 itu kata Syekh uh, Abdul Rahman dan Sir Al, Al Barraq hafizahullahu taala beliau menyebutkan bahawa uh, Al Imam Ibnu Abil Aiz rahimahullah punya syarah punya penjelasan yang sangat luar biasa terkait dengan ayat syahidallahu annahu la ilaha illallah annahu la ilaha illahu wal malaikah tadi wa mangkulun dan beliau menukil juga dari uh, al-imam yakni uh, Abil -Aiz, juga menukil dari perkataan Ibnu Al-Qayyim yang terdapat dari kitab Madarij Salikin hendaklah kita hendaklah siapa yang kemau kembali kepada kitab tersebut ikhwati billah azanillahu taala wa iyakum jami'an Inilah kiranya ya hal yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita selalu kekuatan dan juga memberikan kita pemahaman yang baik untuk dapat kita mengikuti kajian demi kajian dari kitab Syarah Al Aqidah At-Tahawiyah ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan. Had Rasulullah wa barakallahu nabi Muhammad wa wasallam. Subhanaka Allahumma la ilaha illa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.